anu tuh di Bopo. Tangki anu. Tangki terbakar pas di tengah jalan. Truk tangki pengangkut bahan bakar minyak terbakar di Tol Solo Ngawi atau di dekat exit Tol Ngawi, Jawa Timur, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024, malam. Dalam sejumlah foto dan video yang beredar terlihat api yang membakar truk tangki membumbung tinggi. Bahkan bodi truk tangka pengangkut BBM tersebut tidak terlihat karena tertutup api. Terkait kejadian itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, dan tim Damkar Ngawi mengusut penyebab terjadinya kebakaran mobil tangki Pertamina di ruas tol Ngawi, Kertosono. Dalam kejadian kebakaran itu, api dapat dipadamkan dalam waktu kurang dari 2 jam sejak api mulai menyala, dengan bantuan 3 unit mobil damkar Kabupaten Ngawi yang terdekat dari lokasi insiden tersebut. Tangki BBM kebakaran di jalur Ngawi. Iki exit tol. Exit tol. Sebentar kan 1 kilo. Exit tol Ngawi malah kebakaran tangki BBM. Ngarep. Tangki terbakar pas di tengah jalan. Wah, pulang malam kita, Bolo. Pulang malam. Ini bau jalan kita. Meleduk. Kode alam, Tung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.